قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك العظيم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, terutama sekali nikmat kehidupan yang Allah beri kepada kita, dan juga dalam kehidupan ini Allah beri lagi nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan bukan ada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan seorang itu kejayaan dia apabila adanya iman dalam dirinya, adanya keimanan dan juga amalan berlandaskan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima hanya Islam saja. Jadi sebab itu bila kita kata kejayaan dalam agama, tak ada agama lainlah, Islamlah. Jadi tak salah kalau orang ucapkan kejayaan hanya dalam agama, ya betul. Pasal apa? Agama yang Allah terima hanya Islam. Jadi tuan-tuan, demikian ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam agama kita ni dia ada dua. Yang pertama dia berkaitan dengan hati, yang kedua dia berkaitan dengan badan kita, jasad. Jadi hati ni dia i'tiqad, pegangan. Hati kena betul, jasad pun kena betul. Dua-dua kena betul. Sebab itu bila kita belajar bab tauhid, bab akidah, kita hanya menyentuh bahagian hati, iaitu pegangan kita. Kita kena betul berlandaskan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita kena betul. Yang kedua, jasad kita pula, amalan yang melibatkan jasad tadi. Jadi amalan tadi pun kena betul juga sebagaimana yang diperintah oleh Allah, dan begitu juga menurut cara yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada Allah Subhanahu wa taala, malam ini insya-Allah kita akan sambung, iaitu berkaitan dengan yang ada kaitan dengan hati tadi, iaitu i'tiqad. I'tiqad pegangan kita. Terutama sekali tuan-tuan dan puan-puan Allah taala, fiqh ni banyak. Dari dulu sampai sekarang, sehingga Nabi pernah sebut satu bahagi kepada 73 kita. Satu sahaja yang berjaya, ma'ana alihi wa ashabi, orang yang ikut Nabi dan para sahabat. Mereka rasa dalam satu dua yang disebutkan, hum ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah merujukkan kepada siapa? Merujukkan kepada sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah dia suka cerita, ni sunnah Nabi, ni sunnah Nabi. Masa itulah matlamat dia. Nak ambil sunnah saya pergi. Bila jemaah pula, jemaah pada sahabat. Sebab itulah kebangkitan agama kita, semangat agama kita, bila kita ambil kehidupan pada sahabat, bawa dalam kehidupan kita. Kalau kita tolak sahabat, maka kita tak nampak semangat agama daripada kita. Sebab apa? Al-Quran ni turun, Al-Quran turun, begitu juga terzahirnya hadis daripada Nabi pada zaman sahabat. Dan sahabat ni adalah orang yang Nabi berjaya tarbiyah mereka. Sebab itu orang yang Nabi berjaya tarbiyah mereka ni, kita nak ambil sebagai pedoman. Contohlah, Tok Guru dah mati. Mesti Tok Guru tadi tinggalkan anak murid. Jadi kita pun belajar daripada anak murid Tok Guru tadi. Bila kita belajar anak murid Tok Guru, kita akan nampak ilmu Tok Guru tadi. Begitu juga pada sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pergi, tapi ilmu nubuah tadi ada pada para sahabat. Daripada sahabat yang kita dapat. Sebab itu satu hadis bila dibaca, dia akan rujuk pada sahabat dulu. Contohlah kita kata An Anas radhiyallahu an, daripada Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah sahabat. An Abdullah bin Amr, anak Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Mana tahu sahabat ni, bagi kita orang yang beriman umpama bintang di langit. Oh, masya Allah.
Kita tengok bintang bersinaran kan. Kita ambil bintang, kita ambil sahabat sebagai petunjuk, maka berjaya kita. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan Allah SWT, macam mana kita tahu sahabat boleh berjaya? Allah SWT gunakan lafaz radhiyallahu anhu wa radhu'an. Allah redha dengan mereka, mereka pun redha dengan Allah. Jadi orang yang cinta pada Nabi dan juga cinta pada sahabat Nabi, maka iman dia insya-Allah dapat disempurnakan. Tapi kalau orang yang dia hanya terima Nabi tapi tolak pada sahabat, maka tak mungkin iman dia dapat disempurnakan. Pasal dia banyak menolak apa yang telah disebut oleh Allah SWT mengenai pengiktirafan terhadap para sahabat. Bila dia tolak sahabat pula, sudah tentulah dia mengatakan bahawasanya Nabi tak berjaya terlebih. Sedangkan orang yang paling murabi, yang paling hebat dan murabi yang berjaya terlebih anak murid dia, sudah tentulah Nabi. Tiba-tiba sahabat tak, sahabat pula lepas tu boleh jadi rosak pula. Tak mungkin. Ujian memang ada lah. Di kalangan para sahabat ada ujian, ada perselisihan pendapat dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ikhtilaf. Ikhtilaful apa dalam satu ayat sebutkan ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah. Maknanya kalau adanya pemimpin ikhtilaf, maka rahmatlah bagi umat ini. Jadi tuan-tuan, demikian ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita pandang ke kebaikan, kebaikan datang. Tapi bila pandang pada keburukan, banyaklah keburukan yang akan datang pada diri kita. Sedangkan manusia tak lari daripada keburukan. Tuan-tuan, demikian ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan terus pengajian kita. Kita masih duduk dalam bulan Syawal ni. Masya-Allah. Orang kita ni kalau raya dia boleh tahan juga sebulan. Tambah lagi yang balik kampung kan, sekarang ni baru lah raya tadi daripada kampung pindah ke bandar balik sampai hujung. Apatah lagi kita nak puasa, puasa Syawal ni memang kita puasa waktu working days lah. Working days orang tak buat rumah terbuka. Kalau waktu cuti tu confirm satu ahad tak lepas lagi lah. Kalau tak pergi rumah dia pula dia terasa. Jadi nak puasa pun kita fikir juga Isnin sampai Jumaat waktu puasa. Allah Akbar. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan dimikat Allah SWT. Antara perkataan selain daripada kita ucap selamat hari raya pada hari raya dalam bahasa kita, kita ada pun ucapan iaitu semoga Allah SWT terima amalan-amalan soleh kamu. Semoga kamu termasuk di kalangan orang yang berjaya. Semoga kamu termasuk di kalangan orang yang menuju bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan minal a'idin wal faizin dan sebagainya. Yang taqabbalallahu minna wa minkum musalih a'malina kan wa salih a'malikum insyaallah. Tuan-tuan, insyaallah kita sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Tauhid. Kita dah masuk bab qudrah, iaitu pada muka surat 32. Tuan-tuan boleh buka kat situ. Qudrah, qudrah 32. Sebenarnya qudrah ni dah habis. Kita masuk 34, muka surat 34. Cuma sebelum kita masuk pada i'tiqad qadariyah dan i'tiqad jabariyah ni, saya nak review balik. Bila kita sebut bab qudrah, qudrah ni dia merujuk kepada satu kedelat dalam bahasa kita, iaitu kekuatan. Kekuatan. Ada setengah orang mengatakan bahawasanya apabila Allah SWT beri kekuatan kepada kita, qudrah kepada kita, maka kita boleh menentukan hala tuju kita, mana baik dan buruk kita. Adakah itu betul ataupun tidak? Yang kedua, ataupun kita tak boleh nak menentu, kita hanya seperti boneka sahaja. Kita hanya seperti boneka sahaja. Maka di sini timbul dua pendapat. Adakah kita menentu nasib kita, ataupun kita hanya menyerah nasib kita sahaja? Ataupun kita tak ada ikhtiar, tak ada option. Jadi daripada sini timbulnya dua golongan yang kita nak bahaskan, sama ada golongan tu dipanggil qadariyah ataupun golongan itu dipanggil jabariyah. Contohnya ada berlaku di kalangan kita, dia kata apa dia?
seorang, contohlah orang kaya yang takabur. Dia kata apa? Dia kata, aku jadi kaya ni pasal aku usaha. Sikit pun tak ada pertolongan daripada manusia ataupun Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, aku jadi kaya pasal usaha aku. Orang ni sebenarnya bawa akidah seperti akidah qadariyah. Bagi kita dalam ahli sunnah wal jamaah, maka orang ni termasuk dalam kalangan orang yang sesat. Yang kedua, ada orang pula dia kata apa? Dah nak buat macam mana? Ini dah nasib aku. Maksudnya olah dia tak boleh nak ubah pula. Dia kata apa? Kita ni macam boneka saja. Apa yang itu? Contoh nak buat macam mana? Kita kata janganlah buat jahat. Nak buat jahat aku memang lahir jahat. Nak buat jahat aku lahir neraka. Eh, kamu tahu ke jahat kamu ni? Ataupun kamu tahu ke neraka kamu ni? Tak tahu. Sedangkan dia malas. Bila kita tanya orang yang malas semayang, dia kata nak buat cara. Aku dah cakap dia tak semayang. Senang menjawab betul macam tu. Baru ni bulan puasa, orang tak puasa. Orang yang tak puasa nak buat macam mana? Aku telah ditakdirkan tak puasa. Maknanya seolah-olah dia berilah pada takdir sahaja. Seolah-olah dia tak boleh buat apa. Sedangkan Allah beri akal kepada kita, ikhtiar kita masih ada. Daripada ikhtiar tadi kita tahu mana baik dan buruk. Jadi orang yang melepaskan sahaja, ini dipanggil Jabariyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, kita akan bahaskan, iaitu di antara i'tiqad Jabariyah dan juga Qadariyah di tengah-tengah, iaitu ikhtiar ada. Itu ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok tuan-tuan. I'tiqad Qadariyah. Perkataan Qadariyah itu nisbah kepada kudrat. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Yang buat buruk kita, yang buat jahat pun kita. Contoh macam inilah, kita kata apa dia? Apa dia? Kebaikan yang kita buat, contoh kita tolong orang. Kita kata, orang ni jadi kita sebab saya tolong. Sudah tu kebaikan. Lepas tu keburukan yang kita buat pada orang, contoh, kamu tengok kaki dia tinggal sebelah, saya buat. Yang buruk boleh kata dia buat, lepas tu yang baik pun dia buat. Sedangkan dia kena ingat, semua berlaku tadi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan yang ada pada diri, bukan kekuatan dia. Kalau aku tak ada, dia tak ada. Ada satu, ini orang Qadariyah. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Terus dia tolak kuasa Tuhan. Orang pada zaman kita sekarang ni pun banyak juga akidah Qadariyah. Kalau kamu tak ikut nasihat aku, kamu mati. Ambo yang mati, dia kena tak pula. Oh, kamu kena buat macam ni baru kamu hidup. Hidup mati bukan kerja kita. Hidup mati kerja Allah. Ikhtiar yang Allah SWT ubat satu ikhtiar. Ubat satu ikhtiar. Satu rawatan satu ikhtiar. Ada setengah ubat boleh matikan. Ada setengahnya boleh juga baik orang. Tak semua. Tapi ubat yang disebut oleh Allah SWT sudah pasti ada manfaat di sana. Tentang. Jadi dia menggunakan kepakaran dia, lalu dia kata kepakaran dia ni Tuhan pun telah buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata siapa yang tak ambil apa yang dia buat tadi, maka matilah jalannya. Ini i'tiqad ni i'tiqad Qadariyah, bahaya. I'tiqad ni telah berlalu. Raja-raja yang sombong semua ambil i'tiqad ni. Kebanyakan mereka semua ambil i'tiqad ni. Fir'aun ambil i'tiqad ni juga. Namrud ambil i'tiqad ni juga. Kita bimbang juga raja-raja zaman kita pula. Orang yang berkuasa zaman kita ni, dia ambil i'tiqad mana? Jadi bila kita belajar akidah, kita dah tahu dah mana i'tiqad yang dia ambil sebenarnya. Jadi tuan-tuan mungkin ada Rasulullah Ta'ala, sampai dia kata apa? Dia kata sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan tadi. Seolah-olah bila dia tengok, saya lah Tuhan tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang macam ni sedikit demi sedikit dia akan bawa kepada ketuhanan diri dia. Fir'aun, dia tak berani nak mengaku jadi Tuhan awal-awal. Tapi mula dia nampak satu keajaiban yang Allah SWT beri kepada dia. Dia tak buang air macam orang lain buang. Kita tak hari nak kena buang air. Dia cari dia kena merah. Dia ada spesies ke Allah SWT. Mula dia rasa hebat dah. Kemudian dia ada pengikut-pengikut dia.
Pengikut-pengikut dia pun tak asuk dengan dia, kemudian takut dengan dia, mulia dengan rasa hebat. Lain sekali dia pula menentukan, mati kamu, hidup kamu, untuk aku. Namun macam tu juga, sampai dia kata senang, aku nak mati kau orang, aku nak hidup kau orang boleh. Maknanya dia kata kuasa semua dia punya. Tuan-tuan, berkenaan Allah SWT, ini i'tiqad dia panggil i'tiqad qadariyah. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Jadi i'tiqad qadariyah, dia kata apa? Manusia dia sendiri, selepas Tuhan bagi kudrat pada saya, saya boleh menentukan. Okey. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kalaulah kita kata setelah Allah SWT beri kudrat pada kita, kita boleh buat segala-galanya. Berapa ramai pada hari ini orang ada kudrat? Orang miskin, pergi tanya orang miskin, dia nak jadi miskin? Tak ada. Dia kaya, kenapa tak kaya-kaya? Pasal had dia, Allah SWT telah hadkan. Bukan maksud bila kita ada kudrat kita boleh dapat. Tak. Dia tanya orang kaya, kenapa anak sikit? Bukan dia tak ada anak, bukan dia tak ada anak, nak anak. Tapi gitu Allah, kehendak dia bukan semua boleh dapat. Kehendak. Sebab itu tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT, kita tahu kita bukan kudrat 100%. Kita tak ada. Sudah tentu ikhtiar tadi. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, niscaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup dalam sejarah. Kalaulah kita ada kuasa mutlak 100%, kita tentukan nasib kita, siapa nak hidup sejarah? Tak ada. Hidup miskin, sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Itulah kalau mengikut. Semua ada kudrat, semua boleh buat. Tapi sebenarnya kita ada batasan dia. Kita nak jadi macam ni, tak dapat jadi. Mana tahu kudrat kita terbatas. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir, tetapi yang muktamad tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada, berkata, yakni berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada memberi bekas sama sekali. Jadi apa maksud bekas kat sini? Bekas maksud kesan, bukan bekas tabuai. Maksud kesan kat sini, maksud kesan yang dia, kadang-kadang kita rasa apa dia? Contohlah kita kata, kita tumbuk orang. Bila kita tumbuk orang, tadi kita nampak orang sakit, maka dia kata, pasal saya tumbuk, dia sakit. Sedangkan ada orang tumbuk tak sakit pun, kan? Kita rasa yang beri sakit kita. Sebenarnya tidak. Tidak. Kesan tadi sebenarnya Allah yang beri. Ini cepat kita ada sunnah wal jemaah. Kita kena ingat. Kadang-kadang kita rasa apa? Kita pun campak kaca, campak gelas kaca. Kita ingat kalau kaca tu boleh campak, boleh pecah. Lepas tu ada kata kalau terpecah, kita kata saya boleh pecah. Ada orang campak tak pecah? Tak semestinya campak kita boleh pecah. Kenapa yang boleh memberi kesan pecah tadi Allah SWT. Dan kita rasa hari ni api, api boleh beri panas. Kita rasa api boleh beri panas, sedangkan yang beri panas tadi Allah. Sebab itu kita pernah dengar cerita Nabi-Nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, api tidak boleh beri bergerak pada dia. Dan dia, api dikatakan sejuk pada dia. Mana siapa yang beri sejuk panas? Walaupun dia itu api, yang beri sejuk siapa? Allah. Yang beri panas pun Allah juga. Adakah Allah yang dulu lain, Allah sekarang lain? Tak ada, sama saja. Allah adalah Tuhan Nabi Ibrahim dan Tuhan kita juga. Sama juga. Cuma secara normal daripada dulu sampai sekarang, bila kita sebut api, memang Allah telah letak dalam api tadi kepanasan. Dan kalau kita ingat, api tadi panas bukan sebab dia ni api. Api jadi panas pasal Allah yang perlu panas. Begitu pun hari ni kalau kita pergi pada ais, kita nampak ais tu sejuk. Sedangkan yang beri sejuk tadi Allah, bukan ais tadi. Jadi ni i'tiqad kita umat Islam. Sebab itu hati kita, bila kita ada i'tiqad macam ni, hati kita sentiasa berpaut dengan Allah. Bila berlaku ada apa-apa, Allah. Bila berlaku ada Allah. Tak, aku sikit pun tadi buat. Bila kita tengok kehebatan pada orang, ada Allah yang beri hebat. Bila kita tengok Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Jadi hati kita, hati orang yang beriman, rujuk pada Allah SWT. Jadi bila kita sebut i'tiqad kita,
Tahulah bahawasanya setiap makhluk yang ada dalam muka bumi, dia tidak boleh memberi mudarat dan manfaat melainkan keizinan Allah. Ha, ini itikad kita. Oh, kalau itu tak ada, dia kata tak ada. Kalau saya ada kudrat, saya boleh bagi mudarat, maka mudarat. Saya boleh bagi manfaat, maka manfaat. Sedangkan salah itikad ini. Itikad kita adalah apa dia? Mudarat dan manfaat semua daripada Allah. Eh, okey. Cuma tuan-tuan, perbezaannya. Satu masyiah. Satu masyiah. Masyiah ni maksud kehendak Allah. Masyiah Allah, kehendak Allah. Satu lagi, ridha Allah. Keridhaan Allah. Masyiah Allah ni merujuk kepada kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah SWT beritahu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Apa sahaja yang kamu nak, مَا تَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidak akan terjadi melainkan apa yang Allah kehendak akan terjadi. Itu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ. Ini dalam Al-Quran sebut. Mana kehendak? Maka timbul satu persoalan. Persoalan daripada kita. Oh, kalau gitu, seorang yang mana telah ditentukan keburukan pada dia, maka kenapa nak dipersalahkan pada dia? Pasal itu kehendak Allah juga untuk beri keburukan pada dia, untuk beri mudarat. Seorang yang dapat manfaat, seronoklah. Pasal orang tu dapat manfaat. Dan orang tu boleh kata ini kehendak Allah. Tapi orang yang ditipu musibah, dia pun kata ini pun kehendak Allah juga. Sebab apa Al-Quran beritahu, sesuatu tadi berlaku mesti mengikut kehendak Allah. Maka orang ini telah, orang kata apa, telah salah faham. Salah faham dia pada maksud ayat Al-Quran ini. Apakah kehendak Allah? Waktu saya belajar dulu, untuk guru saya terang. Kehendak Allah SWT tadi, Allah berkehendak untuk memberi ikhtiar kepada manusia. Ini kehendak Allah. Daripada ikhtiar tadi, ada baik, ada buruk. Ini kehendak Allah. Mana Allah SWT beri ikhtiar kepada manusia, dia pilih jalan, nak baik ke nak buruk. Ini kehendak Allah. Ha. Mana bukan maksud Allah ciptakan buruk, kehendak Allah buruk. Allah ciptakan ni? Tak, Allah menciptakan semua tadi, kemudian Allah beri ikhtiar kita, kehendak Allah SWT supaya kita pilih nak baik ke nak buruk. Itu kehendak. Tapi belum keredaan lagi. Sebab itu bila dalam ayat Al-Quran kita tengokkan perkataan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maksud apa? Siapa di kalangan kamu yang nak beriman, tak apa boleh beriman. Siapa di kalangan kamu yang nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Sekarang ni Allah beri ikhtiar kepada kita. Ikhtiar itu adalah kehendak Allah. Sekarang kamu pilih nak iman ke tak. Tapi wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tak redha pun pada hamba dia jika sekira hamba tadi ambil jalan kufur. Sebab itu satu kehendak Allah, satu lagi keredaan Allah. Adakah sama kehendak dengan keredaan? Tidak sama. Ha, jadi kehendak Allah, Allah beri ikhtiar pada kita supaya kita pilih baik dan buruk. Tapi keredaan Allah bukan pada buruk, keredaan Allah pada baik. Allah pilih kita di antara kekufuran dan keislaman, keimanan. Kekufuran dan keimanan, Allah beri kita ikhtiar. Tapi adakah Allah redha kita dengan kekufuran? Sudah tentu tidak. Allah redha dengan kita ni. Sebab itu di akhirat nanti disebabkan ikhtiar tadi, maka Allah azab. Seorang yang ambil jalan kekufuran, maka jawapannya azab Allah. Seorang yang ambil jalan keimanan, maka jawapannya ni'mat daripada Allah SWT. Jadi maknanya tak timbul Allah zalim, tak timbul. Yang zalim kita pasal akal kita ada, tahu mana buruk-buruk, tapi kita buat buruk juga. Macam tak? Zalim kita. Kekufuran ni satu kezaliman. Sebab itu Allah SWT beritahu, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa di kalangan kamu yang nak beriman, beriman, tak ada masalah. Siapa di kalangan kamu nak kufur, boleh. Tapi Allah beritahu, inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kami sediakan untuk orang zalim ni api neraka. Siapakah yang zalim? Dalam surah Al-Baqarah sebut, wal-kafiruna hum adh-dhalimun. Orang kafir mereka ni yang zalim. Jadi kalau kita ambil jalan kekufuran, kita zalim tak? Zalim.
maka zalim layaklah kena siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akidah Qadariyah adalah akidah yang sesat. Kan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang mana digunakan akal fikiran dia dengan baik, kemudian diambil kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan bukan Allah SWT tu dipanggil ikhtiar. Sebab itu istilah bila kita belajar akidah, satu masyiatullah, satu lagi ridha Allah. Keinginan apa yang berlaku dalam dunia ni, sama ada manfaat ataupun mudarat, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan apa, keridhaan Allah pada manfaat atau pada mudarat? Pada manfaat. Ha, jadi sebab itu orang yang ada akal, maka orang ni akan dipertanggungjawab. Orang gila bertanggungjawab tak? Sebab itu istilah kita orang gila ada juga. Pasal apa? Dia tidak akan ada soal. Orang yang tidak ada akal tidak akan ada soal. Yang soal orang yang ada akal. Kita ni dah ada akal, boleh pilih mana baik mana buruk. Kita dah tahu benda tu mudarat pada orang, kita buat juga. Kita jawablah di hadapan Allah. Sebab itu tuan-tuan dimukakan ayat Allah Subhanahu wa taala terang lagi nyata, orang yang ambil akidah yang betul maka dia akan selamat. Kita tengok pula i'tiqad Jabariyah pula. I'tiqad Jabariyah, perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabar. Jabar maksud tergagah. Tergagah ni agak mungkin orang dulu panggil tergagah. Oh, sekarang ni panggil terpaksa, memaksa. Ha, paksaan. Ha, Jabar maksud paksaan. Ha. Gagah maksudnya seorang itu menggagahi orang tu. Menggagahi orang tu maksud memaksa orang tu supaya ikut. Ha, ini Jabar ni paksaan. Ha, maknanya seolah-olah dia ni dipaksa. Ha. Bahasa sekarang mudahlah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka i'tiqadnya itu dipanggil i'tiqad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Jadi ada juga orang yang macam ni. Kita tadi orang yang pertama tadi Qadariyah. Qadariyah ni apa dia? Dia kata selepas Tuhan bagi, sebab Allah SWT bagi kudrat, dia kata dengan kudrat tadi saya boleh menentukan nasib saya. Orang Jabariyah ni pula, Jabariyah dia kata apa? Dia kata nak buat macam mana, kita dah ditakdirkan. Ha? Dia kata susah, kita duduklah dalam susah. Kita dah ditakdirkan tak semayang, kita dah ditakdirkan tak puasa, kita dah ditakdirkan begini, begitu dan sebagainya. Semua ada salah kita kerja. Orang kata kenapa tak kahwin? Saya tak kerja, tak kahwin. Kenapa tak ada anak? Tak kerja, tak ada anak. Saya, Ustaz, saya sedih sana. Dia pun tunggu sampai sekarang saya tak ada anak lagi. Okey, bagus. Saya tengok orang lain semua ada anak. Kata, ikhtiar lah. Kamu dah tahu? Belum lagi Ustaz. Ada ikhtiar kahwin, benda ada, nak anak macam mana? Ada letak kita kata, mana bayar sedebu? Turun dia belah ni. Jadi ikhtiar. And, oh dia pun keluar juga. Habis Maryam tu boleh je, bapa tak ada keluar Nabi Isa. Ampun. Allah memang boleh buat. Allah boleh buat. Ni kuasa Allah. Tu kata kuasa Allah boleh buat tanpa asbab. Dia pun boleh kata tu Nabi Adam AS keluar. Mak tak ada, ayah pun tak ada. Hawa boleh. Memang Allah boleh buat. Tapi selepas tu Allah SWT buat pada sedikit sahaja nak buktikan bahasanya kamu jangan ingat normalnya macam ni Allah tak boleh buat khilaf daripada tu. Itu Allah nak beritahu. Tapi kebanyakan itu hatta Nabi kita pun ada ayah, ada mak, penghulu bagi segala Nabi pula tu. Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya, orang yang pada Allah kasih. Ha, macam kita ada mak, ada ayah. Ha, itu. Dia menyerah saja. Begitu juga saya dah ditakdirkan. Kadang-kadang orang yang macam ni, orang Jabariyah ni, dia yang tak kena pada selera nafsu dia, waktu tu dia serah. Yang kena pada selera nafsu dia, dia kenal pula. Dia bertukar pula jadi akidah Qadariyah. Dia tanya, okay, kenapa tak sembahyang? Nak buat macam mana saya tak. Kamu tahu tak? Saya tahu. Tapi kenapa tak sembahyang? Nak buat macam mana saya?
Cuba kita tanya kepada dia, nak buat macam mana hari ni kamu kita kedai kita makan. Mesti bangga orang cari makanan. Dia tahu pula kat situ ada ikhtiar. Eh, tak boleh dah. Kena cari juga makan. Sebagaimana makanan perlu cari, begitu juga ibadat perlu buat. Jadi itikad Jabariyah ni masalah. Dia lepaskan. Seolah-olah dia jadi boneka sahaja. Sebab itu dia kata, contohlah saya buat macam ni kan. Saya dari takdir tak semayang. Apa, kenapa saya nak ni kena azab pula? Amboi. Lainlah kamu cakap ni, kamu tak akan. Kamu ada akan, kamu akan disoal. Sesungguhnya itikad ini mengitikadkan hamba itu digagahi. Seolah-olah hamba itu dipaksa oleh Allah SWT semata-mata pada segala perbuatannya sama ada yang disengaja atau tidak. Sengaja ataupun tidak. Jadilah manusia itu sama serta sama seperti pucuk roh ditiup oleh angin. Tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Tiup kiri, pergi kiri, tiup kanan, pergi kanan. Tiup atas, terlepas. Dia pokok. Kan? Kiri, kanan, depan, belakang, pergi. Kan? Itu saja. Serahlah. Jadi tuan-tuan dan hadirin ta'ala, menyerah sahaja tak boleh. Maka kalau lah kita nampak orang ni yang serah saja kehidupan dia, ni bawa pada Jabariyah apa aja. Kan? Kadang-kadang dia tengok orang yang murung, orang yang murung. Kadang-kadang orang yang murung dia dah macam masuk dalam pasrah ni. Kan? Dia dah tension, otak dah terlalu fikir, nantanglah ikut dia. Soal-soalan mana tak ada ikhtiar bagi kehidupan. Ada ikhtiar sebenarnya, ada. Ikhtiar rawatan boleh baik, boleh insyaAllah. Ikhtiar. Satu ketika, Jabariyah datang pada Sayyidina Ali. Kau nak bawa intipat Jabariyah. Sayyidina Ali kata gini, kamu cuba angkat kaki kamu sebelah. Dia angkat kaki sebelah. Kamu angkat sebelah lagi, tak boleh nak angkat. Tahu, bukan semua kena serah. Ada kena buat, boleh buat. Yang sebelah tadi kamu boleh buat, yang tadi kamu tak boleh itu. Sebab itu kita punya pergerakan, tuan-tuan kita, pergerakan kita ada dua pergerakan. Satu pergerakan yang kita boleh dengan ikhtiar kita. Satu pergerakan kita tak boleh nak ikhtiar, tak boleh nak stop pun. Contoh, macam kita angkat tangan, kita tulis, kita makan, boleh bergerak kan? Cuba tuan-tuan menggigil. Cuba tuan-tuan stop dan gigil tuan-tuan, boleh? Ini satu, ini bukan ikhtiar kita lah. Kan? Sejuk. Kan? Dia buat gitu. Adakah dia nak buat? Mana tahulah luar daripada ikhtiar kita. Luar daripada ikhtiar. Ada benda yang kita buat dengan ikhtiar, ada benda yang kita boleh buat dengan ikhtiar. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT tahulah. Ikhtiar kita pun ada batasan juga. Kudrat kita pun ada batasan juga. Jangan kita serah semata-mata pada Allah SWT hilang kita. Apa itu ikhtiar? Waktu saya belajar itu mudah saja. Iaitu bahagian Qadariyah. Orang kata apa, dia kata apa? Saya buat segala-galanya. Datang pula Jabariyah kata, tak ada, kita ni semua ketapan Allah. Tok Guru, saya bagi perumpamaan. Dia kata macam ni lah. Adakah kita nak menyalahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh, seorang yang buat pisau, bila seorang itu buat pisau, dia buat tadi dekat situ ada manfaat, ada mudarat dia, pisau tadi. Kita pun pergilah ke kedai tadi, kita belilah pisau tadi. Kita beli pisau, kita potong bawang, kita potong ikan, ada manfaat. Maka daripada manfaat tadi, yang dapat kita lah. Tukang pisau tak ada apa, dia dah buat apa. Begitu juga seorang buat pisau, kemudian ada orang datang ambil dan pisau, beli pisau daripada dia. Beli pisau daripada dia, dia ambil pisau tadi, bunuh orang. Kemudian bila bunuh orang, masuk mahkamah. Adakah dia nak salahkan kepada orang yang buat pisau tadi? Oh, saya hanya guna pisau tadi. Saya buat pisau tadi tu, masukkan dia dalam mahkamah. Tak ada yang kena orang tu tadi. Walaupun tu baik dan buruk Allah SWT ciptakan, tetap ikhtiar Allah beri pada kita. Daripada ikhtiar kita lah kena. Manfaat kita dapat daripada ikhtiar tadi, dan mudarat pun kita juga dapat daripada ikhtiar kita tadi. Adakah kita nak salah tahan kita? Sudah tentu tidak. Karena Allah SWT, Allah SWT beri seorang, dia letaknya api ke depan, kemudian dia letaknya air ke depan. Seorang ambil api, masuk ke dalam api, maka dia telah ambil mudarat. Begitu juga seorang yang mana dia duduk ke depan, dia ambil air, maka dia ambil manfaat. Jadi manfaat, mudarat yang kita nampak di hadapan kita,
dalam bentuk ikhtiar, maka kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di akhirat nanti Allah akan hukum mengikut ikhtiar kita. Kamu salah pilih kenapa? Kamu yang salah pilih. Dahlah aku bagi akal kepada kamu, aku bagi rasul juga kepada kamu. Dah bagi rasul, bagi pula kitab lagi kepada kamu. Oh, nabi tak ada lah. Tadi pewaris nabi ada kan? Kitab-kitab pun ada juga kan? Al-Quran pun ada juga kan? Semua ada juga. Saya tak larat nak baca Al-Quran, saya tak larat. Oh, novel besar ni boleh baca. Surat khabar habis baca. Buku-buku lain habis baca. Quran tak habis baca. Sedih gitu. Bulan puasa tak dapat habiskan Quran. Setahun pun tak dapat habis Quran. Itu baru buat cerita buat baca Al-Quran. Belum tahu makna Al-Quran ni. Dan hari ni kita ni seolah-olah. Tapi Alhamdulillah. Yeah. Dalam agama kita, orang faham ke tak faham, baca Quran dapat pahala. Yeah. Tapi hakikatnya, bila surat raja datang pada kita, dia ada dua. Yang pertama, kita sanjung surat raja. Sebab surat tu daripada raja. Kita rasa sepenuh, kita akan jaga surat raja, kita akan simpan semua, kita akan jaga. Yang kedua, kita akan baca isi kandungan dalam surat tu raja. Itu nak apa? Itu kita baca. Oh, rupanya raja nak ini. Ada setengah orang baca Al-Quran gitu. Dia baca Al-Quran pasal apa? Oh, baca. Dia pun sedapkan bacaan, tajwid. Memang betul. Kehendak dalam syariat kita semua betulkan bacaan, ikut tajwid apa semua. Habis dia tutup. Ada semua orang kata, mesti ada mesej dalam Al-Quran ni. Maka dia buka, dia baca. Oh, gini rupanya. Allah nak suruh kita jaga solat, wa aqimus solah, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kemudian kena ingat juga banyak kisah-kisah Nabi. Allah bagi tahu kisah-kisah Nabi yang aku cerita dalam Quran ni sebagai pedoman bagi kamu. Allah cerita juga tentang Fir'aun, Allah cerita juga tentang Namrud. Jadi akan ada juga raja-raja begini. Allah cerita tentang kezaliman, Allah cerita juga. Jadi Allah cerita juga orang-orang yang terdahulu yang nak selamatkan iman seperti Ashabul Kahfi, cerita juga dalam Quran. Banyak Allah cerita juga tentang terang-terang. Jadi cerita-cerita macam tu, oh bila kita pandang-pandang, oh untuk kita nasihat, iya. Jadi tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pula ada kita. Sebab itu kita, adakah kita nak boleh bagi alasan pada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, tak ada messenger pun yang datang pada kita. Ya Allah, tak ada bahan bacaan pun untuk saya. Ya Allah, tidak ada orang terang pun untuk saya. Sedangkan buat dunia kita perlu kepada keterangan. Kan? Buat dunia kita boleh baca banyak-banyak, nak tahu sikit. Kan? Tak usah kita tengok WhatsApp kita yang kita baca tu buat agama banyak atau buat dunia banyak. Kan? Lepas tu kita tengok buku-buku yang ada dekat rumah kita cerita. Kalau cerita buat dunia tu panjang, cerita buat agama tu. Alhamdulillah tengah-tengah tu risalah tauhid. Ada dah risalah tauhid. Kan? Masya-Allah. Tengah-tengah tak aku buku fadilat ada juga, buku fadilat Masya Allah. Boleh lah. Lepas tu tenggelam balik. Banyak cerita-cerita lain. Jadi tuan-tuan ni bukan semua ta'ala. Sedangkan yang cerita tenggelam tu semuanya, semuanya yang kita bila kita mati semua kita tinggal. Kita tak bawa masukkan kubur kita. Jadi tuan-tuan ni bukan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu sangat lah. Untuk kita bukan sahaja baca Al-Quran, bahkan kita cubalah mendalami, memahami isi kandungan Al-Quran. Maka okey, seterusnya maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga. Jadi tak guna syurga. Kata syurga balasan orang yang buat baik. Begitu juga neraka. Orang yang buat zalim, sedangkan apa sih? Sebab apa? Sebab dia kata aku nak buat macam mana? Aku jadi jahat pun ketapan juga. Aku jadi baik pun ketapan juga. Habis apa guna syurga neraka? Sedangkan syurga ni adalah orang yang taat. Allah sediakan untuk orang yang taat pada dia. Orang yang tidak taat, Allah sediakan neraka. Sedangkan dalam i'tiqad kita, syurga pun ada, neraka pun ada. Dia itulah orang yang i'tiqad pada dia. Sebab itu kita pelik, ada di kalangan manusia kata, tak ada, syurga tak ada, neraka tak ada. Kita mati habis gitu. Dalam aku cerita tentang ni, dia kata apa? Wa ma'al-ma'a, dia kata apa dia? Ini ialah hayatun dunia namun tu nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidak ada kehidupan pada kita ni melainkan dalam dunia je. Kemudian kita tidak akan dibangkitlah. Habis mati-mati macam tu je. Dalam Quran sebut wa ma yuhlikuna illa dahr. Apa yang boleh menghancurkan kita, musnahkan kita? Masa. Bila sampai je masa kita, habislah kita.
kita tidak akan dibangkitkan. Dia kata gila, dah mati nak bangkit apa dia? Ingat hantu ke? Dia boleh tahu pula. Mana dia tahu hantu tu boleh bangkit? Itu dia percaya pula. Itu pun makhluk. Makhluk juga. Jadi tuan-tuan kan sebenarnya tak lah. Hantu orang percaya. Tapi kuasa Allah orang tak percaya. Masalah. Pelik kita hari ni. Jadi tahu kebangkitan pun akan ada juga. Soal jawab pun akan ada juga. Orang yang buat baik, syurga pun akan ada juga. Orang yang buat jahat, neraka pun akan ada juga. Kalau nerah itu, jadi apa guna Rasul? Allah SWT hantar Rasul untuk peringatkan kita. Apa guna Al-Quran? Dalam Al-Quran, adanya nasihat-nasihat kepada kita. Begitu juga kita-kita Allah yang terdahulu. Agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah lah. Semua nak menyerah macam tu. Kita dari segi undang-undang dunia pun kita faham. Kita faham kan? Orang bawa kereta, dia langgar di lampu merah. Kemudian insiden. Polis pun datang, masuk mahkamah apa semua. Nak buat macam mana? Dah ada insiden dah berlaku. Berlaku. Tak ada dakwa dawi ke? Mesti ada dakwa dawi. Orang kata awak tak ada akal kepada waktu itu, awak tak nampak ke merah. Orang ni, pasukanlah mengikut angle-angle ni. Angle ni awak yang buat salah. Oh ya lah. Lepas tu dah sekali dia terpaksa terima. Dia terpaksa terima juga. Oh ni kesalahan. Kalau undang-undang, undang-undang yang kita buat pun kita tahu ada salah sini. Ada dakwa dawi. Jadi dalam undang-undang yang Allah SWT buat, kita tak ada. Pelik. Jadi tuan-tuan ni mungkin ada Allah SWT. Begitu juga hal ini, orang yang kata nak kepada hak asasi manusia. Dan sekali hak asasi manusia dia bawa. Sampai dia tahap, semua kena ikut kehendak saya juga. Tak ada hak asasi juga. Siapa yang ada kuasa dia bawa. Siapa macam Fir'aun. Sebelum kita dapat kuasa, kita kata hak asasi manusia. Bila kita dapat kuasa, hak asasi itu dulu punya cerita. Sekarang ni hak saya. Hak kamu pun hak saya juga. Habis cerita. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada, berkata mereka itu. Yang ini berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Jadi dua-dua sesat. Senang cerita. Kalau ada seorang ulama kata ijtihad pada dia ni kafir. Tapi kebanyakan ni mereka ittifaq dengan fasik. Mereka ni sesat. Begitu juga dengan akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ada seorang kata kufur, ada seorang tak fasik dia, ada seorang kata tak. Tapi ijma' mengatakan bahawasanya golongan Jabariyah dan Qadariyah ni adalah sesat. Bila sesat ni macam mana tuan-tuan? Bayangkan ni jalan ni nak pergi ke tempat baik. Satu jalan ni pergi ke masjid, satu lagi jalan pergi ke lembah. Dia ada jalan dan pergi ke masjid, tengah-tengah ada silap jalan masuk ke lembah. Habis balik. Bila masuk ke lembah tadi, mudarat dah dia dapat. Kalau sampai ke masjid, alhamdulillah. Itu semua sesat. Kalau kufur ni memang dia tak nak terima jalan tadi. Cara-cara. Jadi kita ni tuan-tuan, kita duduk atas jalan tu dah betul lah, Islam tu dah betul lah. Tapi tengah-tengah tu macam-macam dugaan datang, cubaan datang. Marilah ke kiri, marilah ke kanan, marilah ke kiri, kanan. Tuan-tuan, syaitan ni dia janji, la'udan, aku akan duduk dekat jalan tadi. Apa dia duduk? Kalau orang nak pergi jalan lurus, aku akan tarik kiri, aku tarik kanan, aku ganggu dia. Sehingga dia tersasar daripada jalan dia, kemudian dia masuk lembah. Bila masuk lembah ni, Allah pun tidak ada Allah pada dia, Allah pun murka pada dia. Dan sekali, tempat dia bukan pada tempat yang Allah ada Allah. Tempat dia adalah tempat yang sama dengan tempat yang Allah tidak ada Allah. Allah laknat dia di tempat pada-pada syaitan ni, pada-pada iblis ni. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita cerita tentang Qadariyah, kita cerita tentang Jabariyah, kita pergi pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apakah i'tiqad kita yang sebenar? Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, iaitu orang yang beri'tiqad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Maksudnya hamba itu tidak dipaksa semata-mata. Dan tidak memberi bekas, iaitu tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajanya. Maksudnya perbuatan yang disengaja, perbuatan yang tidak disengaja tadi adalah perbuatan yang bukan daripada ikhtiar kita. Contoh macam tadi,
Seorang tadi jalan-jalan dia sepak batu. Dia sengaja nak sepak batu tu? Tak ada. Sebab itu perbuatan tidak disengaja banyak dalam agama kita. Orang yang buat dengan tidak sengaja tidak akan dikenakan denda apa-apa. Betul tak? Kau tengok. Oh, baru ni bulan puasa. Orang yang makan. Kan saya tak sengaja. Dosa tak? Tak dosa. Man. Makan, Masya Allah. Itu satu hadiah dia dapat. Tapi tak dimakan. Oh, sedap lah makan. Sebut sedap. Kamu ni sengaja ke tak? Saya sengaja. Ah, sengaja tadi memang kena. Dosa lah. Dah dosa kena ganti, tu gantilah. Ha, tapi yang dia buat tu berdosa lah. Ha. Ada juga orang yang sengaja buka tapi tak berdosa. Seperti orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, kalau dia sengaja buka, dia tak berdosa. Tapi dia kena ganti lah. Kan? Orang sakit, dia buka puasa. Berdosa? Tak berdosa. Tapi dia kena ganti lah. Ha, maknanya benda yang dibuat dengan sengaja ataupun benda dengan tidak sengaja ataupun benda yang bersebab, maka tidak akan dikira oleh Allah SWT. Maka Allah lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Walaupun dia letak had-had pada kita, dia tetap lagi bagi kelonggaran pada kita. Walaupun benda itu wajib, kan? Contoh lagi dia kata, sembahyang 5 waktu wajib, kan? 5 waktu wajib. Siapa yang tinggal, insyaAllah. Satu bukan berdosa, bukan saja berdosa, bahkan insyaAllah silap-silap aku dah tempatnya. Tapi orang yang jaga 5 waktu, tapi kalau orang tu dalam safar, daripada 5 waktu, zuhur dengan asar, boleh jadi 2, gabunglah. Maghrib dengan isyak, boleh gabung, tinggal 3 waktu. Ini satu apa dia? Satu kelonggaran daripada Allah SWT untuk kita. Yang 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaat, dan sebagainya. Okey, itu dulu. Tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas, tidak memberi kesan. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Jadi tahulah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita satu benda yang kita buat sengaja, satu benda yang kita buat tidak sengaja. Kesan daripada tidak sengaja tadi kita tahu. Contohlah saya terlalu tiba-tiba ada gelas kaca. Saya tak perasan, tuk, pok jatuh gelas kaca. Itu luar daripada ikhtiar saya. Dan saya tidak sengaja pun. Adakah nak kata saya yang buat? Macam apa? Tak ada. Habis siapa tu? Kalau kita tengok, oh, dah sekali kita kemana? Allah SWT dah tetapkan. Kita ambil gelas kaca, kita buat. Lepas tu kita kata, oh, ini saya yang buat. Sebenarnya tak. Yang sengaja tadi pun ketetapan Allah. Yang tidak sengaja pun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pecah hanya kaca tadi. Tak pasal saya tu. Bila kita selidik-selidik balik, kekuatan yang daripada tidak sengaja tadi, siapa yang menggerakkan? Allah. Apa yang kita sengaja tadi, adakah kekuatan tu kita punya? Tak, kekuatan tadi pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Ada senar? Tak, pasal saya ada tangan saya. Tak, berapa ramai ni orang ada tangan. Allah bagi lumpuh habis cerita. Boleh angkat tangan dia? Tak ada. Berapa ramai yang ada orang ada kaki, Allah lumpuhkan kaki dia habis. Bukan saya ada kaki, saya boleh berjalan. Bukan saya ada tangan, saya boleh berjalan. Bukan saya ada mata, saya boleh pandang. Bukan saya ada telinga, saya boleh dengar. Bukan telinga boleh bagi dengar. Bukan mata boleh bagi pandang. Bukan tangan boleh bagi pegang. Semuanya Allah yang beri. Jadi kalau kita faham konsep itu, sama ada sengaja tidak sengaja, dua-duanya semua datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ikhtiar Allah beri. Tadi panggil. Bila kita kata, apakah kehendak Allah? Kehendak Allah adalah memberi ikhtiar kepada makhluknya. Kehendak Allah adalah memberi ikhtiar kepada makhluknya. Dia ikhtiar tadi ada dua. Ada baik, ada buruk. Maka makhluknya fikirlah, nak baik ke nak buruk. Tapi Allah tak sedia. Allah tidak suka hamba dia buat keburukan. Wala yarda li 'ibadihi kufr. Allah tak suka hamba tadi buat kekufuran. Wal hasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Ikhtiar kita dari segi zahir, tergagah terpaksa daripada batin. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif. Ikhtiar dan usaha hamba. Taklif ni maksudnya apa dia? Allah SWT beri satu tanggungjawab pada kita.
Disebabkan kita ada ikhtiar dan usaha tadi. Contoh, had mukallaf. Had mukallaf. Mukallaf apa dia had dia? Seorang tadi di Islam. Yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal. Maka dekat situlah ada taklifnya. Kalau seorang itu dia Islam, Islam dah ya, baligh pun dah ya, akal dah ya. Wajib tak sembahyang untuk dia? Tak wajib. Lepas daripada had taklif. Ha, tapi kalau seorang itu dia apa dia? Dia Islam. Kemudian dia baligh, kan? Ataupun dia berakal tapi tak baligh lagi. Dia tak sampai had taklif lagi. Hak mukallaf. Cerita dia bila masuk sampai had, umur dah sampai, kemudian dia boleh ikhtiar fikir mana baik yang buruk, pada waktu tu dah jadi had taklif dah untuk dia. Bila had taklif, hukumnya wajib. Ha, bila tak buat benda yang wajib, maka dia akan disoal, akan ditanya oleh Allah SWT, akan diadab oleh Allah SWT. Kalau dia buat, maka dia buat benda yang Allah redha pada dia. Okey. Dengan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan seksa. Ha. Jadi kalau orang gila tadi, dia hilang akal daripada dia, hilanglah ikhtiar daripada dia. Bila hilang ikhtiar daripada dia, kita sendiri pun, kalau orang tu ada lesen gila, kita boleh bawa dia mahkamah? Tak boleh. Dari segi hukum dunia, kita faham orang gila boleh bawa pergi mahkamah. Tak, orang gila pergi bunuh orang, boleh kita dakwa dia ke mahkamah? Pun tak boleh. Habis cerita. Maksudnya, dari segi dunia pun kita faham, apatah lagi dalam agama, Allah lebih ringankan kita daripada benda itu. Kan? Ha, sebab itu Allah beri ikhtiar. Orang yang akan ditanya soalan oleh Allah SWT adalah orang yang ada ikhtiar. Kamu dah tahu benda ini mudarat, kenapa kamu bagi Allah? Ha, ini kan rasa. Ha, kamu tahu benda ini manfaat, kenapa kamu tak bagi orang? Ini bukan kamu akan disalah. Maka nyatalah i'tiqad al-sunnah wal-jamaah itu i'tiqad pertengahan atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Kan? Qadariyah lebih kepada kita ada kuasa, kita boleh buat segalanya. Jabariyah pula lebih kepada menyerah sampai tak nak buat usaha langsung. Oh, tak boleh. Maka dihukumkan i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada. Kita ada sunnah wal-jama'ah ni. Benda yang ada kita ada kan? Benda yang tak ada, tak ada lah. Itu je. Perkara yang dan mentiadakan perkara yang tiada, iaitu berkata al-sunnah pada hamba itu ada usaha. Maksudnya kita ni ada usaha yang Allah SWT beri. Kerana sebenarnya ada usaha pada hamba. Memang ada usaha pun pada hamba. Pada hari ini kita nak makan, kita tahu, kita cari makan. Makanan kita cari. Nak makan nasi, ada orang berusaha. Tuai dia padi, dah padi dah tuai, eh. Kemudian dia hasil dapat, hasil dapat, kemudian dia asinglah pula daripada kulit, jadi tinggal beras. Beras tadi kemudian perlulah dimasak, mana boleh makan terus. Masak dulu, memasak jadi nasi. Makanlah nasi, alhamdulillah. Hasil usaha semua tu. Mana boleh, serah dah. Kita bukan duduk dalam syurga nak serah. Nah, syurga ni lain. Syurga ni yang Allah SWT bagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'u. Apa saja kita seru, apa saja niat kita nak, dia akan datang. Nak nasi, nasi datang. Nak burung, burung datang. Ah, semua. Jadi keinginan dapat. Tapi dunia boleh buat gitu, dunia tak boleh buat gitu. Sebab itu Allah uji. Iyalah, macam kita pun sama juga. Kalau kita nak bagi, kalau kita ni seorang bos, kita nak tengok, kita bagi ujian sikit pada staff kita. Bagi ujian tu, dia lepas tak ujian? Oh, kita serodok sangat. Bila dia lepas, kita serodok. Kita akan bagi bonus lebih. Anak kita pun tentu juga. Tengok, ini boleh tunaikan kehendak bapak atau tidak. Saja dia bapak dia. Okey, ha, siapa di antara adik-beradik kita, ha, siapa nak tolong ayah ni ambil air? Padahal ayah boleh dia ambil air sendiri. Kenapa nak suruh anak pula? Tapi dia nak tengok anak mana yang dahulu. Oh, boleh tengok, oh, anak ni dulu. Kenapa dia tengok lagi? Besok tolong. Siapa nak tolong ayah ambil pinggan pula? Padahal pinggan dia pun boleh ambil. Apa nak suruh anak? Tengok. Jadi sebenarnya tengok kehendak anak tadi. Nak tunaikan atau tidak? Bila tunaikan, maka dia telah tunaikan kehendak bapak. Bapak pun seronok dengan anak. Kasih sayang dia makin bertambah. Bila kasih sayang bertambah, maka bapak tadi telah memikirkan kebaikan. Apa kebaikan yang nak beri pada anak tadi? Banding dengan anak yang dah raka. Anak yang dah raka, aku nak beri apa ke dia?
Takut silap-silap nanti dalam kubur aku pun, kubur aku kita ziarah. Tentang mayat aku, boleh biar aku. Tak ada yang baik tadi, dia akan ingat pada aku. Kalau aku mati pun, dia akan mandikan aku, dia akan kafan semayang ke aku. Harta yang aku tinggalkan, maka dia akan guna untuk manfaat jariah. Bahkan harta-harta itu dia akan dapat manfaat pada aku. Oleh kerana anak yang soleh tadi. Jadi begitulah, tuan-tuan juga Asman Ta'ala. Bila hari ini orang, bila kaitkan pada agama, dia macam tak boleh nak fikir. Tapi bila kait pada dunia pun dia nampak. Sebenarnya konsep kita sama je. Dia lebih pada ketaatan. Ketaatan. Ada perkara yang kita boleh buat. Ada perkara yang kita boleh buat. Ada yang perkara Allah SWT boleh ikhtiar. Nah, kamu nak buat apa, tak nak buat, tak ada masalah. Tidak ada dikenakan azab. Okey. Dan mereka itu menidakkan hamba ini tergagah semata-mata kerana sebenarnya jua hamba itu tidak tergagah semata-mata. Maksudnya bila sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah tidak kata hamba itu dipaksa. Seolah-olah tidak diikhtiar langsung. Tak ada. Dan sebab dihukumkan i'tiqad ahli sunnah itu pertengahan kerana ia tidak sangat kendur, berjela-jela seperti Jabariyah dan tidak tegak berdenting-denting seperti Qadariyah, maka yang sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan. Jadi tak adalah kita longgar sangat, tak adalah kita keras sangat. Kita pertengahan. Pertengahan ni sebagaimana yang disebut dalam hadis khairul umuri awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik apa perkara itu yang duduk dalam pertengahan, bersederhana dalam perkara tadi. Maka fikiran-fikiran orang Islam dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut fahaman Jabariyah. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Contoh, dalil bagi menguatkan kenyataan ini ialah diambil daripada percakapan orang-orang Islam tak kala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Dijawabnya, belum ada suhu. Itu dijawab. Kenapa tak naik haji? Belum ada suhu je. Padahal dia boleh dia tambah haji ke pergi kuota. Tak, saya dah masuk dah. Tapi kuota tak dapat lagi. Mana ada dah usaha. Ini dia jawab, belum suhu. Sama juga pada hari ini, kenapa tak kahwin lagi? Belum suhu, dia kata. Apa yang nak tunggu suhu? Apa yang suhu tu? Yang seram suhu ke yang tak seram suhu? Jadi tuan-tuan nak tunggu suruan tadi, letih lah. Kita usaha lah. Tapi makan tak boleh tu. Kenapa tak makan ni? Tak ada seru lah. Oh tak ada, buat makan jadi pandai. Dia menyuruh. Dia pergi cari sendiri. Sebab itu orang Jabariyah ni kadang yang lebat lawan nafsu dia, memang dia lepas kan. Tapi bak kendak nafsu, tahu pula dia ikhtiarkan. Okey. Dijawabnya belum ada seru. Kalau ditanya apa sebab si fulan itu bercerai, maka jawabnya sudah takdir. Habis takdir. Kata takdir saya bercerai. Padahal yang bercerai tadi ada usaha yang dia buat. Ada perkara yang menyebabkan perceraian tadi. Mana tiba-tiba? Tiba-tiba saya bercerai. Mana ada? Tiba-tiba saya ternikah. Tiba-tiba ternikah. Mana boleh? Mestilah ada dia punya cara. Hijab kabul mesti ada. Dah hijab kabul. Itu usaha lah tu. Adanya akad, adanya. Maka terjadi dengan usaha tadi, terjadi pernikahan. Begitu juga dengan perceraian. Mesti ada sebab tadi. Maka tercerai tadi. Yang kamu pergi sebut benda yang tak patut disebut, kenapa? Yang kamu pergi ta'liq tu kenapa? Contoh kan? Tak apa-apa. Awak keluar je daripada rumah, saya cerai kau. Dia pergi ta'liq itu. Kita ni memang kena keluar daripada rumah. Mana rumah saja tu? Dah isi dia pun keluar daripada rumah. Jatuh satu. Dah habis. Saya main-main je ustaz. Benda ni bukan boleh main-main. Tak boleh main-main. Begitu juga dengan nikah tadi kan? Nikah. Si bapak pun teman. Ini pun ada saksi. Lepas tu ada dia berkata lagi pada perempuan. Mari kita riasa. Riasa dia. Sebenarnya nak bagi pada seorang lagi. Tapi kita riasa. Riasa. Orang ni pun kata saya terima nikah ni. Habis ya. Dia kali ni. Kalau gitu jadi dia nikah. Bapak dari tangan handbrake tu dia kata tidak. Tadi riasa je. Sebenarnya saya nak buat otak abang dia. Dia kata tak ada dah. Benda ni tak boleh main-main. Bila dah cukup dah punya syarat, memang jadi lah. Nikah pun. Ini benda-benda yang tak boleh main. Nikah tak boleh main, cerai pun tak boleh main.
Tak ada tiba-tiba dia terjadi juga, tiba-tiba jadi terang, tak ada. Ha, sebab itu kita kena faham juga, dunia pun tidak ada tiba-tiba terjadi. Siapa yang jadikan? Allah jadikan. Ada tak ada? Orang pun kaji-kaji, oh dunia ni tiba-tiba terjadi. Tak ada. Matahari tiba-tiba terjadi. Semula jadi. Tak. Allah jadikan. Okey. Sebab itu apa sebab nakal jahat dan tak maju? Maka dijawabnya, sudah nasib dan sudah bahagiannya. Maka percakapan ini dengan senang bersetuju dengan perkataan Jabariyah. Ha, jadi kalau kita cakap macam ni, banyak banyak orang kita banyak cakap dah nasib badan. Sampai sekarang ustaz, saya ni nak saya copy filem je ustaz, sebenarnya saya tak kata gitu. Copy filem mana menunjukkan kepada mentaliti orang kita dah biasa dah cakap benda macam tu. Tapi sedangnya kita tak sedar banyak kita buat melalui ikhtiar, tapi bila kita lepaskan juga seolah-olah mana tidak ada ikhtiar bagi kita. Maka perkataan yang seperti ini terdahulu terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala dan telah berani menyalahkan Tuhan. Ha, kita seolah-olah menyalahkan Allah, kita mengumpat Allah Ta'ala, kita menyalahkan Allah SWT seolah-olah Allah tak nak beri baik kepada kita. Tak ada. Pada ikhtiar Allah SWT beri kepada kita. Bukan tak ada ikhtiar yang Allah beri. Allah beri ikhtiar. Jadi kita buat tadi mengikut akal fikiran kita. Ha, tapi kalau luar ikhtiar, luar ikhtiar pada waktu. Contoh orang dipaksa, dipaksakan luar ikhtiar. Ha, orang dipaksa. Contoh, contoh dia sebenarnya tak beriman dengan Allah, tapi ada makhluk yang lain yang orang yang zalim, dia paksa supaya tidak beriman. Allah kata, kalau seorang tadi man kafara billah, siapa yang kufur pada Allah, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hati dia masih tenang dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbu, malaikat orang yang dipaksa, sedangkan hati dia tenang dengan keimanan. Maka orang yang dipaksa tidak ikhtiar. Ha, begitu juga aku. Kenapa kamu pukul dia? Saya dipaksa pukul. Maka orang yang dipaksa tadi tidak akan dihukum. Okey, ia menyangka seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang kamu dapat yang mengenai kamu, yang terkena pada kamu dari segi kebaikan, semua daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ati, apa yang tertimpa daripada musibah keburukan daripada diri kamu. Jadi apa yang kamu buat untuk baik kamu dapat, apa yang kamu buat untuk musibah kamu pun kamu kena juga. Tapi Allah SWT beritahu, kul kullum min indillah, katakanlah semua ni daripada Allah. Maksud bila kamu buat satu manfaat, kamu akan dapat tak manfaat tadi? Dapat. Bila kamu buat satu keburukan pun kamu akan dapat keburukan tadi. Kamu nak nyalahkan apa? Mana? Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia. Iyalah, dunia ni asam garam dia, dia ada peri, dia ada pasangan. Kalau ada susah adalah senang. Kalau ada malam adalah senang. Ada tak orang tadi kata, tak fair lah, saya ni daripada kecil sampai besar saya hidup dalam keadaan susah dia. Tak, mesti ada senang. Mesti ada gembira dalam kehidupan dia. Tak mungkin dia susah saja. Begitu juga tanya dengan orang yang senang. Daripada kecil saya alhamdulillah, daripada kecil saya besar senang. Tak, dia ada satu saat yang dia akan lalui dengan kesusahan. Ya, fair. Dekat mana tempat yang senang selama-lamanya? Syurga Allah. Dekat mana tempat yang sedih selama-lama? Neraka. Nah, ini tempatnya. Jadi tuan-tuan, bukan ada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ha, habis kita bicarakan tentang masalah Qadariyah, Jabariyah. Jadi khulasahnya tuan-tuan, bukan ada Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita nak kena tahu apa dia. Yang pertama, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita nak tahu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu mana kehendak Allah, mana keredaan Allah, maka kita akan tidak akan silap akidah kita. Walaupun ada baik dan buruk, walaupun ada keimanan dan kekufuran di sana, tapi adakah Allah redha dengan kekufuran tadi? Sudah tentu tidak. Lepas tu bila kita tengok apakah yang dimaksud dengan masyiatullah tadi, kehendak Allah. Adakah Allah hendak bagi buruk pada seorang tadi? Adakah Allah nak bagi kekufuran pada seorang tadi? Pada orangnya Allah nak bagi keimanan pada? Tidak begitu. Allah SWT hendak memberi ikhtiar pada seorang itu untuk pilih nak iman ke nak kufur. Ha, tapi Allah redha pada keimanan. Allah tidak redha pada kekufuran.
kekufuran. Jadi kita keluarkan sikit skop daripada khusus tadi pergi pada umum. Apa maksud skop daripada khusus pergi pada umum? Kita hanya ada orang ni, dia ni jahat pasal Allah nak jadikan dia jahat. Mana seolah-olah nampak Allah yang nak dia jadikan jahat. Tidak begitu. Orang ni baik pasal Allah nak dia baik. Sebenarnya bila kita faham daripada konsep maksudnya kehendak Allah tadi, kita tengok ikhtiar tadi. Allah SWT hendak beri ikhtiar kepada kita, kemudian Allah beri pilihan daripada ikhtiar tadi. Kenapa pilihan daripada ikhtiar tadi? Pasal Allah nak beri natijah. Natijah. Contoh sekarang ni, kita bagi, kita ada penyapu. Kita pun bagi dengan dua orang anak kita. Nah, kamu ambil penyapu ni, kamu ambil penyapu. Seorang ambil penyapu, dia sapu-sapu. Seronok tak kita? Habis satu rumah dia sapu. Seorang lagi dia ambil penyapu, dia pergi pukulnya adik dia. Marah tak kita? Marah. Penyapu tadi dia ada ikhtiar, satu yang boleh buat baik, satu lagi yang buat buruk. Dia ambil buat buruk, marah kita. Itu je. Tapi kita redha, bukan semua dia pukul. Kita redha dia, bila dia sapu. Begitu juga bila kita ada pisau. Kita punya, kamu ambil pisau. Kita mau ambil pisau. Yang satu ni dia bagi pisau, dia tolong mak dia dekat dapur. Potong ikan, potong bawang. Satu lagi, dia potong juga. Dia potong juga. Habis semua, wayi-wayi bapak. Dia potong kan, selipa habis, dia semelih. Ini habis, bapak pun keluar dalam rumah, habis wayi. Charger tak charger pun tak ada. Habis semua potong, keluar pula selipa pun tak ada. Habis dia potong, marah tak bapak? Marah. Aku beri pisau, bukan tujuan ni. Aku beri pisau, suruh dua-dua tolong mak. Yang kamu pergi buat benda ni, bapak. Sebab itu kena konsep. Konsep yang kena faham pada Allah SWT. Allah beri pada ikhtiar pada kita supaya kita gunakan ikhtiar dengan betul dan kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep orang yang beriman sentiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala keaiban. Tidak ada dalam sembunyi. Ini pun kerja pada malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apa kerja malaikat? Kami sentiasa memujimu wahai Allah. Kami sentiasa menyucikanmu ya Allah. Ini kerja malaikat. Kalau kita nak jadi jiwa-jiwa malaikat, sifat-sifat malaikat, orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, kita kena sentiasa memuji Allah dan sentiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keaiban. Boleh tuan-tuan ni? Insya-Allah wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri pada faham kefahaman pada saya dan tuan-tuan juga terhadap i'tiqad yang betul selagi mana kita hidup dalam dunia ni. Ada i'tiqad yang betul, insya-Allah walaupun amalan itu sikit, tapi i'tiqad dia betul, maka dia akan besar ke amalan tadi. Tapi kalau seorang tadi amalan dia banyak segunung sekalipun, tapi i'tiqad tak betul, sia-sialah amalan tadi. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita i'tiqad yang betul, keimanan yang betul dan amalan yang betul berlandaskan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berkati kita dan Allah SWT terima saya dan tuan-tuan. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita ni akan dibangkit di kalangan orang yang Allah SWT cerita, iaitu Allah beritahu di kalangan para salihin, para syuhada, para nabi dan juga para sejidin, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum wa li sa'il muslimin wa muslimat. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi.